Assalamualaikum Celestine untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Demam Leslar memang mewabah di mana-mana. Ya, tak hanya kalangan biasa, tapi para artis pun dibuat tiut, dibuat baper oleh settingan yang maha kuasa atas pertemuan Rizky Billar dan Lesti. Apalagi mereka berdua terkenal sebagai pasangan yang gesrek. Tentu fan mereka Leslar selalu menanti, menunggu kabar terbaru dan malah request acara spesial yang nantinya satu acara mereka berdua, yakni Lesti dan Billar. Tentu saja tak hanya di tasbih yang mereka inginkan atau semarak Indosiar seperti malam hari ini yang sudah pada ditunggu oleh para netter sekalian. Musiwi akhirnya memberikan jawaban tegas atas permintaan dari para Leslar Mania selaku direktur program dan produksi Indosiar dan SCTV. Musiwi ternyata sudah menyiapkan acara LIDA 2021 yang tentu hal itu dikemas nantinya akan menyatukan dua insan yang lagi kasmaran, yakni Lesti dan Bilar tentunya. Apalagi sebelumnya hal itu sudah dikabarkan oleh salah satu kru Indosiar yang menyebutkan dalam feed Instagram pribadinya, LIDA 2021. Ada yang mau jadi penyanyi dangdut enggak? Atau punya kenalan yang nyanyi dangdutnya bagus? Mau jadi keluarga besar Indosiar? Umur 14-25. Suara bagus? Info DM ya. Makasih. Ternyata acara LIDA 2021 sudah disiapkan karena memang tentu akan menghadirkan kekiutan, keuangan, kekocakan yang akan terjadi di atas pentas, yang mana tentu Lesti akan menjadi juri dan di sana, dan Rizky Billar akan menjadi host acara tersebut. Tentu hal itu sangat ditunggu-tunggu karena memang kita tahu selama ini bahwa pembawa acara di acara LIDA bikin semua baper dan terpingkal-pingkal dibuatnya, yakni Ramzi, Irfan Hakim, dirayut Rara dan Rizky Billar serta Gilang Dirga. Ya, hal itu kemudian ditegaskan di feed Instagram Indosiar sendiri yang mengunggah dua slide unggahannya yang terdiri dari poster dan teaser tentang acara LIDA 2021. Caption yang dituliskan oleh pihak Indosiar adalah, kabar gembira untuk kalian semua, audisi online LIDA 2021 akan segera dimulai. Apakah ini kesempatan kalian untuk menjadi duta provinsi selanjutnya di Liga Dangdut Indonesia? Buruan cek www.indosiar.com untuk info lebih lanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan dari pihak Indosiar menyajikan LIDA 2001. Tentu hal itu juga akan berdampak bagi Demam Leslar, yang mana tentunya Rizky Billar sebagai pembawa acara akan selalu satu panggung secara live dengan kekasihnya, yakni Lesti Kejora. Ya, mereka memang selalu dirindukan dan dinanti acara-acara yang selalu menampilkan keberadaan dan eksistensi mereka berdua. Ya, tentu LIDA ini adalah penyembuh dan keinginan dan
juga jawaban dari pihak Indosiar bagi semua para fan Leslar tentunya. Kawal sampai halal, doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Itulah tujuan dan keinginan serta harapan ikhlas dari para fan Lesti dan Bilar. Itu saja kabar-kabar terbaru, bagaimana respon dan jawaban dari pihak televisi yang akan menayangkan program yang di dalamnya ada mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Kalau kalian ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, kompakan mereka, kemesraan mereka, kekuatan, kegesekan, serta hal terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar itu segera kalian dapatkan update-nya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.